Salam jumpa kembali bersama kami di sini, Petani Mausaka. Ini adalah persawahan komunitas paroki Santa Maria Fatima Nuropo. Padi ini sudah berusia 3 bulan 10 hari dan sudah saatnya untuk dipanen. Dan kita lihat di sini ada lumayan banyak orang yang sedang memotong padi. Ini cara potongnya begini. Ya. Bagian ujungnya dipegang. Cewek-cewek. Orang-orang muda. Kelompok cewek-cewek. Awannya sejuk. Mereka juga tak kalah cepatnya memotong padi dari cowok-cowok. Sekarang kita lihat hasil potongannya. Ini disimpan gini ya. Nanti dikumpul-kumpul, diikat, kemudian disimpan di satu tempat. Nah, ini sudah diikat ini, yang ini. Supaya nanti gampang dipikul, karena nanti harus dikumpulkan di satu tempat yang ini. Wow, pemandangannya bagus. Aban hari ini juga mendung sehingga mereka kerja di bawah naungan yang sejuk. Alam mendukung pekerjaan kita hari ini. Oke, demikian dulu ya laporan pekerjaan kita hari ini. Nanti kita update kalau sudah mulai digiling, kita videoin lagi